Salam kembali. Dan ada satu lagi masakan buat kalian. Saya akan menunjukkan bagaimana cara memasak yao ma choy. Ya, yao ma choy dimasak dengan leng yi tau si. Nah, bagaimana cara masaknya? Mudah sekali. Silakan menyimak dan menonton. Dan jangan lupa like and subscribe serta komen kalian yang memungkinkan saya untuk menjadi lebih baik. Oke, mari kita masak bersama-sama. Ini yao ma choy ya. Nah, sayurnya seperti ini. Yang panjang-panjang itu loh. Ini tadi kok lupa, kok langsung tak potong-potong. Ini tadi dicuci terus dipotong-potong seperti ini ya. Yao ma choy. Nah, seperti ini masak kalian. Kalau bingung ya, ada yang belum pernah, ini bilang aja yao ma choy gitu. Nah, ini sudah saya potong-potong dan cuma memerlukan bumbu bawang putih, sweet tau. Ini namanya leng yi tau si ya. Ini minyaknya saya nggak mau memakai minyak, jadi yang kita ambil ikannya saja dan tau si. Nah, ini minyaknya jangan diambil ya. Nah, ini banyak minyak, ini minyaknya nggak begitu baik katanya. Majikan saya bilang jangan dengan minyaknya ambil, minyaknya dibuang aja. Nah, ini loh minyaknya ya kan, banyak tuh minyaknya. Nah, minyaknya tidak saya pakai minyak saya sendiri. Kedelai hitam yang difermentasi itu namanya tausi. Ini namanya lenggi tausi. Nah, bagaimana cara memasaknya? Mudah sekali. Dan nanti ini kita kasih gula kaldu bubuk kaifan ya. Yuk kita masak. Karena ini sayurnya sedikit ya, tadi saya menambahkan sedikit juga tausinya 2 sendok cukup. Kita tumis jauh. Jangan lupa tambahkan gula sedikit. Atau kita tambahkan kaldu bubuk sedikit aja. Karena asinnya dari ikan, jadi nggak usah tambah garam ya. Cuma dari tausi itu. Kita tambah gula sedikit. Kita tambah garam sedikit aja. Ya, dikini-kini kan ini tahu-tahu ya kan. Udah enak. Ini saya tambahin air sedikit.
Ya, matikan api. Jadi inilah yao machoy ya. Nama sayurnya yao machoy chao lengi tau si lengi. Yao machoy chao lengi tau si. Ini yao machoy ya. Mudah kan? Dan untuk kalian semua yang di sana, silakan mencoba dan jangan lupa like and subscribe, serta saya tunggu komennya ya. Untuk kurang lebihnya, mungkin dari kalian ada masukan buat saya untuk menjadi lebih baik. Baiklah, kita akan kembali lagi dalam acara yang sama, yaitu Memasak di Mak Tini Channel. Oke sayang, sampai jumpa kembali dan sehat selalu. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye.